Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara top up GoPay via mBanking BCA ataupun BCA Mobile. Oke, di sini untuk step dan tutorialnya seperti ini. Silakan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi GoPay, dan di sini bisa kalian gunakan aplikasi GoPay Mandiri. Nah, aplikasi GoPay ini ataupun menggunakan aplikasi Gojek. Untuk caranya juga mudah, kita akan cek terlebih dahulu untuk sisa saldo yang saya miliki. Ini nol ya, tidak ada saldo sama sekali, dan kita akan cek juga di aplikasi Gojeknya. Ya, di sini saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa top up ini akan langsung masuk, dan di sini reviewnya di jam 1 lebih 40 menit di larut malam. Nah, biasanya untuk jam segini itu beberapa merchant ataupun mBanking itu sedang melakukan pembaruan sistem. Namun kita akan coba langsung melakukan top up GoPay via mBanking BCA. Seperti biasa, masuk saja ke dalam aplikasi BCA Mobile, lalu pilih ke menu mBCA di atas, klik saja. Nah, di sini inputkan 6 digit alfanum yang kalian miliki. Oke, kita akan pilih login langsung dan kita dilakukan ke halaman seperti ini. Jadi di sini untuk mendapatkan kode virtual akunnya, silakan pengguna dari Gojek kalian tinggal pilih ke bagian menu top up di atas di sini ya. Pilih ke menu top up yang sudah saya tunjuk, kalian klik. Nah, lalu di sini tinggal kalian pilih saja ke bagian menu metode lain di pojok kanan. Lalu di sini gunakan mBanking dan aplikasi lain. Di sini mobile banking, kalian klik. Di sini gunakan BCA, lalu di sini tinggal kalian salin kode virtual akunnya, dan di sini bentuknya sama ya. Untuk info dari pengguna dari aplikasi GoPay Mandiri juga sama, pilih ke menu top up di atas, lalu tinggal gunakan dengan bank BCA. Oke, sampai di halaman ini tinggal kalian pilih ke bagian menu top up lewat bank dapat cashback 1000. Kita klik ke cek semua di pojok kanan atas, di sini kalian klik sama, pilih ke menu BCA, lalu di sini gunakan mBanking ya di atas. Oke, tinggal kalian salin kode virtualnya sama ya seperti yang tertera pada aplikasi Gojek. Kita salin saja kode virtual ataupun boleh diketikkan secara langsung seperti ini. Untuk caranya kita akan langsung menginputnya ya, kita akan oke, lanjut di sini pilih ke menu M Transfer di BCA Mobile, M Transfer, kemudian pilih ke menu BCA virtual akun. Di sini kalian klik ke BCA virtual akun, lalu input nomor virtual akun kalian klik. Lalu di sini input saja nomornya, yaitu 70001. Nah, seperti ini sesuai yang tertera pada virtual ini ya. 701 ditambah 0838 lalu 3719. Ya, seperti ini 7737. Oke, sudah benar sama ya nomornya. Lalu tinggal pilih oke di mBanking BCA. Lalu tinggal pilih send di pojok kanan atas. Ya, di sini dialihkan ke halaman selanjutnya, tinggal pilih oke dan isikan nominal transfernya. Kita akan melakukan pengisian saldonya Rp15.000. Lalu tinggal pilih ke menu oke dan tinggal pilih ke menu oke kembali, lalu masukkan PIN BCA yang kalian miliki. Lalu tinggal pilih oke dan kita akan tunggu informasi selanjutnya apakah saldo akan langsung masuk ataupun tidak. Kita akan cek langsung ke aplikasi dari GoPay-nya ataupun Gojek. Kita akan refresh ya. Kita akan refresh saja di sini. Kita kembali. Ya, kita refresh. Oke, di sini sudah masuk totalnya Rp15.000 dan di sini isi saldo riwayatnya masuk transfer ke GoPay tabungan. Kita akan coba cek. Nah, riwayatnya menggunakan mBanking BCA ya. Kita akan coba cek, tidak ada penggunaannya, namun di sini saldo sudah masuk, dan kita cek juga di aplikasi Gojek sama ya. Nanti infonya juga kita akan melihat informasi penambahan saldonya menjadi Rp15.000. Dan begitu untuk cara top up GoPay via mBanking BCA. Sebagai informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.